Teleskop luar angkasa Hubble NASA telah menangkap momen super ketika tiga galaksi bertabrakan. Ini dikenal sebagai penggabungan tiga galaksi. Peristiwa ini terjadi ketika tiga galaksi saling mendekat dan pecah di bawah gaya gravitasi masing-masing. Meski penampakan tabrakan antar galaksi itu terlihat begitu kacau, namun tabrakan itu seperti justru akan memberikan info hal-hal terbaru. Dilansir dari Life Science, 19 Februari 2022, tabrakan kosmik ini dikenal sebagai penggabungan tiga galaksi. Hal ini terjadi ketika tiga galaksi secara perlahan saling menarik satu sama lain hingga akhirnya mereka berdekatan, lalu mereka saling merobek satu sama lain akibat tarikan gaya gravitasi masing-masing galaksi. Penggabungan seperti ini biasa terjadi di seluruh alam semesta dan semua galaksi besar, termasuk galaksi yang ditinggali manusia di bumi, Bima Sakti. Galaksi ini terbentuk berkat penggabungan hebat seperti ini yang terjadi miliaran tahun lalu. Sekilas, pertemuan tiga galaksi itu terlihat kacau dan seperti saling berhamburan. Kedati demikian, peristiwa ini justru menjadi awal terbentuknya galaksi baru. Itu terjadi akibat gas dari tiga galaksi yang bertabrakan, gas itu lalu mengembun dan membentuk lautan materi yang luas. Materi itulah yang menjadi asal mula terbentuknya bintang-bintang baru yang kemudian berkumpul menjadi pusat galaksi baru. Beberapa bintang juga ada yang selamat dari tabrakan itu, bahkan mereka masih utuh tanpa cedera sama sekali. Hal itu dikarenakan gaya gravitasi yang berbeda dari masing-masing galaksi, sehingga mereka tidak saling bertabrakan. Sementara itu, NASA mengatakan bahwa gugus galaksi yang diabadikan oleh lensa Hubble itu disebut IC2431 yang terletak sekitar 681 juta tahun cahaya dari bumi di konstelasi Cancer. Astronom NASA dapat mendeteksi tabrakan itu berkat bantuan dari kelompok pencipta luar angkasa bernama Galaxy Zoo yang sedang menggelar acara. Acara yang mengundang lebih dari 100 ribu sukarelawan itu mengklarifikasikan gambar 900 ribu galaksi yang ditangkap oleh teleskop Hubble yang tidak pernah diperiksa secara menyeluruh. NASA pun mengapresiasi kegiatan tersebut karena mereka telah berhasil mengidentifikasi fenomena luar biasa yang tidak ditemukan NASA selama bertahun-tahun. Tak hanya itu, acara itu juga menghasilkan sejumlah penemuan aneh dan menarik.